Hai, Assalamualaikum. Okey, jumpa lagi kita dekat video yang baru. Siapa yang belum tengok lagi video yang lepas, saya lukis Ustaz Abidu dekat pagar luar rumah. Video kali ini saya masih nak lukis lagi Ustaz Abidu. Sebabnya rasa macam seronok kan, dan macam belum puas. Tak tahulah Ustaz Abidu dia ada aura dia kan. Cuma saya fikir idea apa lah aku nak lukis kan. Fikir saya dapat idea yang okey, saya nak lukis Ustaz Abidu. Tapi kali ni saya nak lukis dalam tiga tempoh masa. Saya akan bagikan dia yang pertama dalam masa 20 minit, yang kedua dalam masa 2 minit dan yang ketiga dalam masa 20 saat je. Jadi kita nak tengok macam mana dia pergi kan. Okey ke tak okey ke saya pun tak tahu. Kan? Jadi ke tak? Wallahualam. Dan nak tahu, jom kita tengok sama-sama. Doakan ya Allah. Okey, yang ni 20 minit. Saya terpaksa buat lakaran kasar dulu sebab kalau tidak dia mungkin 30 40 minit pun boleh jadi. Jadi bagi chance lah. Okey, saya lakar tapi lakaran kasar jelah. Okey, kita tengok macam mana. Okey, habis masa. Okey, yang ni 2 minit pula. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, buat kopiah dulu. Kopiah. Lepas tu, okey. Muka sikit. Weh. Sempat. Macam apa dah ni? Beja. Oi, bit dua apa ni? Oi. Semput. Ini tak tahu apa liu dah ni. Allahuakbar. Minta maaf dulu siap-siaplah dekat Ustaz Emilio. Saya cuma nak uji kemahiran melukis dalam masa yang cepat dan dikejar masa. Okey. So, kita tengok yang 20 saat pula macam mana. Ok, kita set 20 saat. Ok,
Okey, 20 saat. Pin. Ah, bergoyang pula. Okey, lebih kurang muka Ustaz Emilio. Jambang sikit. Okey. Sempat ke tak ni? Ya Allah. Mata-mata. Okey. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Okey. Woohoo. Allah. Ini je yang mampu. Tak tipu. Ya Allah, Akbar. Ini je yang mampu. Dah macam Ustaz Ismail Kamus pun ada. Macam Ustaz Abid Liu, tak tahulah ada ke tidak. Harap-haraplah, adalah kot 1% pun jadilah. Ha, lampu pun dah mati lah. Inilah dia cabaran melukis Ustaz Abid Liu dalam masa 20 minit, 2 minit dan 20 saat. Rupanya sangatlah memenatkan . Lukis dalam keadaan yang apa orang kata tertekan. Okay, tertekan dengan masa. Biasa kalau saya lukis potret dalam paling-paling cepat pun dalam 1 jam. Ini disekat jadi 20 minit. 20 minit kecil pula tu. Kan? So memang memenatkanlah. Okey, memenatkanlah. So kita tunjuklah cantik ke tak cantik. Saya minta maaf, siap-siap. Siapa peminat Ustaz Abid Liu, saya pun peminat Ustaz Abid Liu. Sebab itulah saya lukis Ustaz Abid Liu kan. Jadi kalau jadi tu alhamdulillah, kalau tak jadi saya minta maaf. Ini bukan bertujuan apa-apa, cuma sekadar apresiasi lah kepada Ustaz Abid Liu dan juga cabaran untuk diri saya sendiri. Boleh ke tak saya buat wajah Ustaz Abid Liu dalam masa yang sangat singkat. Okay. Jadi ini dia. Ini gambar 20 minit. Tak tahulah. Ada ke tak rupa kan? Tak tahulah. Ini 20 minit. Yang ini 2 minit. Dan yang ini 20 saat. Okey, sangat sangat menduka cerita kan. Saya ingatkan mudah sebab masa awal-awal, sebab jelah Ustaz Abid Liu, saya fikir oh dia ada jambang, kopiah. Lepas tu mata sepet, cabi-cabi sikit dulu lah, gambar dulu cabi-cabi sikit. Sekarang Ustaz dah slim, macho kan. Dulu cabi-cabi sikit. Tu je saya macam fokus lah. Rupanya bila dah jam tu bergerak kan, memang pressure lah. InsyaAllah saya akan buat lagi cabaran ni, tak puas hati. Jadi saya nak buat lagi cabaran ni, tapi tak tahulah apa benda. Sebab rasanya Ustaz Abid Liu portrait ni rasanya susah sangat kot. Cubalah, kalau korang ada cadangan apa-apa, cuba cadangkan dekat bawah ni. Kartun ke apa-apa. Kan? Macam dah give up bunyinya. Okay, jadi terima kasih yang menonton sampai habis. Apa-apa yang salah, minta maaf. InsyaAllah kita jumpa konten akan datang. Bye, Assalamualaikum.